Bibir dikulum bakal barkisa. Cakap. Bakal barkisa dari pesawat jet. Cakap. Assalamualaikum para pemirsa. Pemirsa setia, pecinta RHZ. Ame juga. Lah, lu rame aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pekan pertama nih, ini perdana RHZ Production menciptakan sebuah acara baru. Kobar namanya. Komedi baru. Kamu juga. Itu mah kata saya, komedi baru, bukan kata orang. Kayaknya. Jangan pada nyusahin gua apa. Gua udah puyeng-puyeng di ngurusin ginian ini. Untuk kepada nyusahin apa? Belum ada. Baik, udah. Pokoknya ini saya di sini MC yang tak pernah dipakai lagi. Oh. Iya, curhat-curhat. MC yang gak diajak lagi. Iya, kasihan. Udah gak ada yang pake, gak ada yang ngajak. Ini gue karena kesian, saya diajak di sini. Ya, ilang. Bersama saya, Aji. Aja. Di kesempatan sore hari ini, Kobar bakal membawakan satu judul cerita yang diberi judul Terjebak di Dalam Warung Kobar. Jreng. Musik kan dong? Jreng. Jreng. Musik. Ini musik ya, belum latihan. Iya, belum latihan tapi dibayar udah. Alhamdulillah, musik saya nggak pakai dibayar pakai duit, nggak dibayar pakai apa-apa, cukup pakai beras bansos. Menceritakan di suatu kampung yang bernama Kampung Nusa, berdirilah satu buah warung yang diberi namanya warung ya, Warung Kobar. Penjaganya cantik, ayu dan jelita. Oh, kok pals kok? Gak jadi nyanyi. Penjaga warungnya cukup cantik, cukup manis, biasa. Tempat anak muda pada nongkrong, tempat anak muda pada santai. Mau tahu ceritanya bagaimana? Kagak. Mau tahu ceritanya bagaimana? Enggak diajak. Saksikan di RHZ Production. Lagi COVID, ditinggalin sama Inya. Negain warung. Tangan apa sih dia? Tangan jauh. Apa sih bang? Ngapain mari? Duduk. Bok apa ya? Apa ya? Lagi jaga warung. Bok. Dari mana? Tahu gak bok? Enggak. Di dunia ini ada tiga yang manisnya alami. Siapa? Gula dari tebu, madu dari lebah, kalau pop dari senyumnya. Pahit. Ganteng banget mau jadi. Gak tahu-tahunya dia. Saya kasih pantun. Beli bawang campur kemiri, putih pepaya setengah batang. Di abang-abang di sini jangan pada ngiri. Di sini cuma saya yang paling ganteng. Ganteng udah lama begini sih. Buruk banget. Lala. Eh kenalin. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa lewat Kampung Pulau. Kalau empok mau kenal sama saya, nama saya Kevin Julio. Tuh, cincin gue hilang atuh. Lah gue nyopet. Lah baru kali ini dalam suruh nyopet.
lagi suruh jaga warung sama saya. Lah, emang? Saya kan kagak biasa jaga warung. Lah, emang biasanya ngapain? Saya biasanya bernyanyi. Gila. Laci, nyanyi lagi. Emang Po bisa nyanyi? Bisa, kali. Bisa? Kalau Po bisa nyanyi, hari kemis ikut saya. Ngapain? Gere-gere empang. Ya nyanyi. Gimana sih? Kalau emang bener Po bisa nyanyi, coba buktikan. Okay. Nyali, Bu. Tercoba ya, ya. Bu Marcel. Lari latar, lari kebun. La 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 la. La la la. Lalatikan dia ya. La 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 la. La 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 Oh, oh. Kok dibuatin, Pak? Lah, dulu. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang ku makan. Tuh. Bener kagak? Kemana itu? Coba lu pikirin. Kalau ada makanan di meja, mejanya yang ku makan. Makan meja dulu. Banyak kali lu ya. Mana kok sih? Ganti lagu, ganti lagu deh, jangan makan meja deh, ganti lagu deh. Ya, kalau mau nyanyi deh, biarin deh, orang gue mau berbenah. Sambil kok ocak berbenah gue dulu ya. Coba aja dulu. Bisa kelihatan itu. Datanglah dua orang pemudi, Ica dan Pipin. Dia biasa nongkrong di warung Kobar sambil menunggu kekasih tercinta. Mau tahu apa ceritanya? Gak ada. Apa mau tahu? Enggak. Enggak mau tahu? Enggak usah. Enggak. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau. Enggak pernah buat jalanan. Gak tahu ya. Belum, Mbak, warung saya baru buka. Gimana sih tutup aja? Sudah. Silakan buat dua pemuda yang baru saja. Dua pemudi masuk ke warung Kobar. Kalau ada makanan di meja, tas gua baru. Loh, mana? Assalamualaikum. Wah, dari kanaya aja kemana kok? Tumben lagi saya yang main jaga. Sian amat dia. Lo pada mau ngapain? Bermutang lah. Iya. Bermutang? Iya. Iya biasa. Sambil dia berduduk santai, dua pemuda ini pemudi salah bang, salah. Ulang lagi.
lagi deh. Buat Budi ini ngobrol tentang sekolah yang diliburkan. Aku dirumahkan. Bosan banget dah ini sekolah begini. Sama, aku juga bosan. Duit kagak ada. Head dah di rumah. Kagak punya duit. Tangga gua corona kemarin. Cuma dalam corona enggak. Corona S ngawarin gua. Lah, nanti ngawarin abang dalam bawa corona enggak? Abang biar kagak nyusahin ya. Lah bukan begitu, Neng. Zaman sekarang corona. Nih, harusnya ini jaga jarak nih. Ih, ini sono apa? Deket-deket. Lu ngapain deket gua? Sono. Ayang gue ini kemana ya? Ya Allah. Kasihan dia. Lihat gak, Bang? Kasih tahu apa cowoknya gimana? Kameramen ada yang lihat kagak? Ada. Ada. Ya Allah, resah amat gue. Jangan percaya dengan laki-laki sekarang. Laki-laki sekarang. Kita berbohong. Kompor kaya, kompor. Wah, dia sering bohong. Wah. Nah, sering bohongin bininya dia. Bohong. Jangan suka kata-katain gue. Bukain kata-katain gue. Lo, cowok lo lagi jalan sama orang. Ya Allah, Bang. Tega banget dia. Boleh gitu, Bang. Lagi bucin begini jangan digituin. Kalau bohongnya begitu, sekarang apa? Yaudah telepon dah, telepon. Buruk. Ada pulsa kagak ya gua? Ada. Gua spotin. Pulsa? Emang bisa di spotin? Curut kebun. Namanya pulsa itu bukan paket. Kalau paket itu internet. Kali bisa. Ya sekolah. Dan corona enggak sekolah, Bang. Langsung masuk. Bunyi doang. Orangnya kemana? Telepon yang ada 7 sedang digodol banget. Ya Allah. Kagak aktif-aktif dah. Lu tahu gak sih dia kemana? Nanya gue, nanya siapa? Lu dikantongin Bang Dalang nih, jangan-jangan. Bang, lu. Udah Abang Dalang. Kepantes banget panggilnya Bang Dalang. Ya keren dong, dalang-dalang aja. Maaf itu keren, ya Allah kemana ya? Sopanan dikit, tua. Pok kemana sih kan, Pok? Oh Pok, lama banget Pok, buset deh. Belum. Lama banget, ngapain sih? Kita ngapain, Kek? Iya, kita tiktokan aja. Yuk. Oke, apa sama? Apa gue? Ada. Ada. Yang gimana tuh? Yang mau lu kasih tau gue. Yang gimana? Yang gini-gini. Ayo! Lalu lihat situ. Siapa yang megangin? Lah iya, saya megangin. Minta deh, Po, tolong pegangin, kita mau tiktokan. Pegangin, Nak. Lu yang bener apa dah? Setelin, Po! Gimana tuh? Kok lu yang apa? Kan gua nonton. Gua gak tahu. Ajarin ya? Iya. Yang begini aja. Oke. Okay. Yang gini-gini. Apanya? Patata gini-gini. Gitu-gitu. Iya. Stylin, Pak. Baru mana saya? Sini gini. Lagi, gua ikut, yuk. Ayo. Lagi. Ya. Kadep sana dah. Ya, musrik. Musik! Musik, Bang. Tiponya jauh amat. Iya. Hari gini masih 2000, emang bingung. Adanya begitu kan tuh.